terima kasih. Nih kalau misalnya disco yang ini nih, kalian tahu gak sih yang live orang di TikTok yang NPC itu? Kalau disco apa? Gimana ya? Nggak tahu deh kan kalau mawar kan rose rose. Terus ada yang ada yang kayak misalnya kayak makanan gitu. Am nyam nyam nyam, kenyang. Kalian tahu gak sih? Pasti tahu lah ya, itu rame banget di TikTok. Aku sumpah kayak setiap hari aku lihat mereka. Kocak sumpah. Terima kasih Kak diskonya. Makasih Kak Ryan diskonya, makasih. Tahu kan yang udah lagi gitu deh pokoknya. Terus yang apa ya? Yang kayak apa? Apa sih? Cowboy. Iya, gitu. Terus kayak gerak-gerak begini. Sumpah. Terima kasih Kak diskonya. Maci-maci. Dan kagak malming. Kan aku malmingnya sama kalian, emang gak boleh. Aku malming sama kamu boleh gak? Makanya kalau malming tuh ajak-ajak dong. Mana sih? Masa malming diem-diem, gak mau ngajak aku. Jadi aku mau izin kemana, mau izin apa. Terima kasih Kak diskonya, thank you. Wait. Thank you Kak Niko. Kita mau denger lagu gak sih? Kita harus denger lagu. Karena anaknya musik banget. Lagunya. Jen, aku boleh ajak. Jen, aku bisa putusin pacarku. Kan kamu pacar aku. Gimana sih? Ya udah kita aja pacaran sekarang. Lagi nonton Tanah. Tanah apa tuh? Gak kelihatan lagi. Si paling musik, ya udah maaf deh Kak. Ampun Puh Sepuh. Enggak deh, kecilin. Terlalu kenceng. Gimana kabar kamu hari ini? Baik. Nyengir lu semua. Oh, kenapa tuh? Nyengir kenapa? Hello my astronaut. Hi. Hi my rocket. Terima kasih ya Kak diskonya. Kalian yang gak subscribe PM aku pasti tidak tahu apa itu arti rocket dan astronaut. Slay. We ever just be friends. Oke, mulai sekarang kita pacar Jen. Oke. Bukan mulai sekarang, sebenarnya aku udah menganggap dari lama ya. Tapi kalau kamu gak nganggap aku ya, parah sih. Oke, cukup tahu sih. Sudah makan? Sudah. Kamu udah makan belum? Jen, aku kangen juga. Ayo kita ketemu minggu. Minggu kita ketemu. Video call kita ketemu. Siapa yang video call sama aku? Angkat tangan. Absen di DM. Thank you Kak diskonya. Thank you Kak Raffi. Gak jadi skip VC. Emang iya. Kajian playlist dong. Udah pernah. Mau izin apa itu? Nggak kebaca. Aku gak dapet VC kamu Kajen. Yo, gak apa-apa, next time kita bisa video call lagi, oke? Okay? Terima kasih Kak diskonnya, makasih banyak. Maci. Kajen buaya banget, diajarin Michi guys. Enggak sih, sebenarnya Michi tuh gak buaya-buaya banget sih. Dia cuman sosokan aja tuh. Sama sih aku juga. Aku izin punya pacar, boleh gak? Siapa? Kok gak cerita? Siapa pacarnya?
Demi apa sih? Ah. Nangis lah. Enggak lah, bercanda. Enggak apa-apa sih. Ya selagi kamu bahagia kan. Aku pacar kajen. Udah makan? Aku udah. Tadi aku makan odeng. Sebenarnya nggak ada nasinya sih. Kenyang nggak sih kalau nggak pakai nasi? Ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting makan. I love you so kebon. Wini. I love you to the moon and back. Wede. Ih, apa sih kok wede-wede bulu kayak jamet. Alay. Kajian aku Senin PTS. Aku juga PTS. Oh my god, semangat ya. Semangat kita semua, semangat PTS. Tapi aku udah selesai PTS yang MTK. Jadi tuh kalau di sekolah aku PTS-nya itu gak ngurut gitu loh, kayak gak ada jadwalnya, terserah gurunya gitu. Kayak misalnya di jadwalnya jadwalnya mapel MTK bahasa Indonesia sama bahasa Inggris nih. Nah, tiga-tiganya tuh ulangan di hari itu kayak gitu. Jadi ngikutin si gurunya kayak gitu. Terus aku kemarin, minggu kemarin udah ulangan MTK. Kalian mau tahu gak nilai MTK aku berapa? Yang tahu cuman Kak Anin. Kak Anin. Iya sih, iya. Kayaknya Kak Anin deh. Waktu itu aku cerita sama Kak Anin. Sekolah aku gak ada PTS dong. Kok bisa? Kok bisa gak ada PTS? Gimana caranya? Omo. Eh, aku jadi kayak Danela omo-omoan. Oleng boleh gak? Oleng ke siapa? Kajian aku salah satu saditur. Berarti kamu gak video call sama aku ya? Kan aku video call salah satu. Waduh, gak apa-apa. Semangat ya saditurnya. Aku masih bulan depan saditurnya. Aku saditurnya ke Bandung. Kamu kemana saditurnya? Cuman aku saditurnya gak ini sih. Kayak cuman satu hari gitu. Gak nginep. Biasanya kan ada ya study tour yang nginep gitu. Jen, aku gak kebaca. Kak Jen, kamu adalah Oshiku salah satunya. Kalau itu aku percaya salah satunya, ya kan? Kalau satu-satunya tidak percaya. Terima kasih kak diskonya. Maci. Maci, maci. Jen, kamu SMK atau SMA? Aku SMK. Aku gak study tour. Kalau gak study tour, gak apa-apa lah gak study tour ya kan? Yang penting dapat nilai dari ulangan atau dari tugas. Sebenarnya aku masih bingung sebenarnya tujuan study tour itu apa. Soalnya kebanyakan tuh orang-orang kayak, terima kasih ya kak diskonnya maci-maci. Nah, jadi kebanyakan orang-orang itu kalau study tour itu kan kayak harusnya belajar, tapi pas udah nyampe sana malah jadi kayak malah main. Jadi sebenarnya kenapa study tour namanya? Harusnya tuh ya udah main aja. Kajian ada angka favorit gak? Aku angka favoritnya 05. Kan ulang tahun aku tanggal 5. Apa ya angka favorit? Iya sih 5. Karena jari ada 5, terus apa lagi yang 5? Semuanya aku suka siang, kak. Terima kasih, kak, diskonya. Maci. Siapa yang ulang tahunnya tanggal 5? Jadi aku gak dapet izin. Jadi aku dapet izin pacaran. Ya. Iya, tapi sama siapa dulu? Pasang aku gak apa-apa. Enggak lah, bercanda. Ya pokoknya cerita aja, tetap cerita sama aku, oke? Oke ya kak. Kemarin Ci Cynthia ngadu ke aku. Katanya kan kemarin Ci Cynthia video call. Terus ada katanya yang bilang
Dia ngosin aku, tapi dia lagi cari-cari yang baru. Siapa tuh ngaku? Waduh, ngaku tuh siapa? Aku marah-marah nanti nggak bisa. Canda ya guys. Siapa itu? Ayo, tapi. Aku izin. Ah, gak kebaca. Waduh, siapa tuh? Di Warojin aku sepedaan 60 km. 60 km tuh berarti ibarat dari mana ke mana? 60 km tuh jauh banget berarti. Bandung. Enggak deh, enggak tahu. Saya so, tahu banget sih, Jen. Terima kasih Kak diskonnya masih banyak. Kak Jen kamu lah osiku yang keberapa ya? Jahat. Ya udah kalau gitu. Enggak apa-apa. Makasih Kak diskonnya. Kak Danen thank you Kak. Maci-maci. Look at the star. Udah hafal banget ya, udah hatam banget liriknya ya. Lapar, makan. Lapar tapi gak makan. Sakit perut nanti. Oh iya, kemarin aku mau cerita. Kemarin, boleh kasih tau gak sih? Kemarin kan aku PM. Aku PM kan, aku beli makanan basi sekarang. Kemarin tuh sakit perut guys. Kalian bisa tanya sama Grisel, bisa tanya sama Michi. Aku ceritakan kayak sakit banget aku. Terus akhirnya Omo, ada kastil kah? Wait. Thank you kastilnya. Makasih banyak, Kak. I love you JKT48. Terima kasih. Yay, ada kastil. Yay, yay, yay. Terima kasih banyak. Love you. Lagian beli onigiri bas. Aku gak beli kan, aku kan emang itu kan ditaruh di ini ya kan, di tempatnya. Ya udah aku ambil aja dong dan aku beli. Ternyata basi, aku tuh gak tahu. Bahkan kan aku cuman gigit sedikit kan. Aku makan kayak biasa makan gitu. Terus kayak kok aneh ya rasanya. Basi nih, bau gitu kan. Bau terus kayak berair gitu nasinya. Akhirnya aku buang. Tapi yang aku makan itu tetap aku telan karena kayak menurut aku kayak udahlah dikit doang nanggung. Ya udah yang sisanya aku buang. Sekalinya aku telan, beneran sakit perut gara-gara itu. Oh my god. Sakit banget. Thank you Kak, diskonnya makasih banyak. Love you. Itu. Jadi karena itu perut aku sakit. Tapi sekarang udah enggak sakit. Kemarin sakit banget, sumpah. Enggak bohong. Kemarin aku latihan. Jadi aku latihan sambil sakit perut. Dan aku kayak itu sakit perutnya tuh sampai ke ini loh, ke pernapasan gitu, jadi kayak ngap gitu loh. Aku nggak tahu kenapa, karena mungkin sakit perutnya di bagian yang kayak ulu hati gitu kan. Kalian tahu ulu hati gak? Tahu kan, pasti tahu. Nah ulu hati terus sampai kayak ke pernapasan sini, kayak ke dada aku sesek gitu loh, sakit, pokoknya sakit banget. Tapi orangnya itu tuh nggak ini, nggak ngasih tahu kalau itu basi gitu loh. Kamu tetap kesayangan aku. Kamu juga. Love you. Makasih Kak diskonnya. Terima kasih. Makanya lain kali lihat expired date dulu. Iya sih, emang harus. Cuman nunggu onigiri emang ada expired date-nya ya, guys. Aku enggak tahu deh. Genit itu. Jen malmingan yuk, ayo. Ayo kita malmingan. Jen besok Aita Kata, betul. Aita Kata. Terima kasih Kak diskonnya, Maki. Karena Gen 11 identik dengan Aita Kata ya kan. Aku di sekolah tuh selalu pasti dibilang kayak Jen, Jen coba Aita Kata, Jen Aita Kata. Bahkan di kantin pun aku dikatain Aita Kata, Aita Kata gitu. Sumpah. Aku malu. Ternyata di sekolah aku udah banyak banget yang tahu aku.
Aku berharap mereka semua gak tahu, karena kayak aku tuh malu. Malu soalnya kan kayak Aita kan. Soalnya kan kalau image di sekolah berbeda dengan image di ini ya. Tapi keren, tapi kayak aku bangga, tapi ada rasa kayak diledekin mulut jadi malu gitu loh. Tapi ya bangga lah. Oh, keren gue. Eh, maaf. Kak Jen, apa tuh? Jangan malu, aku bukan malu karena itu ya, maksudnya malunya karena diledekin. Itu. Pramuka aja gimana? Iya deh, nanti aku foto lagi kalau aku pakai baju pramuka. Maaf ya, aku jarang foto pakai baju pramuka. Hihi, maaf. Takut kalian bosan soalnya. Makasih Kak diskonnya, Maci. Tapi kalau di PM aku bisa kok. Aku ngepap kok. Benar tidak? Benar tidak? Benar. Gigi taringnya lihat. Nih. Kenapa aku nurut ya? Suruh lihat, kasih lihat beneran. Kayaknya suka warna apa? Aku akhir-akhir ini lagi suka sama warna-warna yang kalem. Gak pink juga sih sebenarnya. Aku suka pink. Tapi sudah cukup. Aku sudah melupakan era pink. Enggak lah, bercanda. Tetap pink. Tetap pink nomor satu. Tapi aku sekarang lagi suka warna-warna. Apa ya? Putih, hitam. Aku pengen mencoba menjadi dewasa sebenarnya. Wede. Aku rela jadi Pinky Boy demi kaki. Bener ya? Bener ya? Pink hanya untuk anak kici. Betul. Pink hanya untuk anak kici. Kamu anak kici. Warna pastel. Aku suka warna pastel, tapi kalau untuk baju-baju enggak, karena enggak tahu ya. Kayak enggak cocok aja aku pakai baju-baju warna pastel tuh. Sweater ungu terongnya di mana aja? Kenapa sih kalian kayak ngefans banget sama ungu terong sweater aku? Sweater ungu terong aku. Selalu minta papa pakai sweater itu. Nanti lama-lama aku bakar tuh sweater. Kenapa kalian suka sama sweater aku yang itu? Aneh banget. Cool atau warm? Aku gak tahu guys. Bedanya apa sih cool sama warm? Makasih Kak diskonnya, thank you. Aku gak tahu bedanya apa. Soalnya tuh aku malah ya, kalau misalnya aku makeup nih, aku sedikit tahu sih tentang cool sama warm. Biasanya kalau cool-cool itu yang warna-warnanya pink, ya pokoknya pink lah ya, pink cool. Nah tapi kalau yang warm itu lebih ke orange. Bener gak sih? Kalau bener ya udah bener. Nah terus aku tuh kadang suka, aku tuh lebih suka makeup warna pink karena menurut aku mukaku lebih cerah aja kalau warna pink. Tapi kalau warna-warna orange malah ngebuat mukaku kayak kusam gitu. Tapi aku nggak tahu ya karena aku bukan ahlinya gitu. Harus ini gak sih, kayak di TikTok aku banyak kan FYP yang apa tuh namanya, yang kayak ngetes orang Korea ngetes warna tone kulit pakai kain-kain gitu. Nah itu tuh ada gak sih di Indonesia? Ajin mau peluk. Ini aku peluk. Jauh. Jen ikut telat. Iko? Iko tuh apa? Keluar layar aja. Oh, gimana cara keluar layar?
Aku butuh Doraemon. Aku butuh Doraemon. Di mana Doraemon? Kita harus mencari Doraemon. Kok saya ada? Ngopi Jen. Oh ya, kemarin aku mau cerita. Aku kemarin beli Americano. Bener kan namanya? Nah, itu pahit banget ternyata ya. Aku baru pertama kali kan nyobain Americano seumur hidup aku yang kemarin. Karena kemarin tuh aku ngerasa kayak, aduh ngantuk banget. Terus kayak aku inget perkataan Elin. Kata Elin, kalau ngantuk beli Americano. Oke, aku beli tuh di bawah, di FX. Pas aku cobain, pahit banget. Terus aku langsung kayak cuman minum berapa dikit doang, habis aku mohon maaf aku buang karena pahit. Aku tuh mau ngasih kan ke Desi, Danila atau siapapun yang suka Americano lah ya, tapi mereka nggak ada yang mau, jadi kayak udah daripada aku sakit perut. Dan aku nggak akan beli lagi karena membuang-buang uang dan membuang-buang apa ya, sayang gitu kalau dibuangnya kan, sayang kalau dibuang. Tapi kalau nggak di, kalau dihabisin juga nggak bisa aku, soalnya pahit banget sumpah. Masa ada sih orang yang suka Americano ya? Aku bingung sih, soalnya tuh bener-bener pahit banget. Bisa ya orang-orang keren. Mending kopi saset Jen. Kopi apa tuh yang saset contohnya? Jen, kamu sayang ibu. Gue suka. Wah, keren. Big applause. Kak Jen, semangatin aku besok PTS. Semangat, aku juga PTS. Iya. Tapi enggak deh, Senin aku PTS apa ya? Oh, Senin aku enggak PTS deh. Udah, kemarin, minggu ini. Kenapa pahit? Karena tidak melihat hoodie atau varsity. Aku belum pernah punya varsity sih. Aku nggak punya varsity, jadi aku nggak tahu. Kalau minum nggak kebaca. Wow, Gendis nonton konsep. Konser apa? Salah baca kayaknya deh. Gak tahu ah. Kenapa? Gak kebaca. Kangen, aku juga kangen. Rame banget. Oh iya, 21.000. Wow. Halo semua. Halo, perkenalkan nama aku Jen. Terima kasih. Rame juga ya. Aku gak pernah loh serame ini. Pernah deng. Kak Jen udah mam? Udah. Kamu udah belum? Kak Jen suka olahraga apa? Bulu tangkis sama berenang, sama renang. Tapi Alia nggak percaya kalau aku jago bulu tangkis. Parah sih emang, parah. Jiko lah, besok aja di teater ya Aita kata. Besok lah kita. Sebenarnya aku ada mau membikin tema sih hari ini. Sebenarnya tuh aku udah kayak dari kemarin aku udah menunjukkan ini. Aku tuh sebenarnya pengen bikin ini sekarang, tapi tuh aku nggak tahu nih mau bikin atau ngobrol aja. Coba vote. Bikin atau ngobrol. Kalau bikin aku pengen coba deh. Sebenarnya gampang atau susah ya bikinnya? Aku nggak tahu sih. Bikin. Oke, bikin. Ini bikin. Tapi tuh aku gak tahu cara bikinnya. Ini kan ada talinya nih. Sebenarnya kayaknya tinggal masukin aja deh. Tali. Unboxing apa tuh? Nih.
kayak bikin gelang gitu. Aku mau bikin gelang, kamu mau nggak aku bikinin? Ayo. Aduh, kita kayaknya harusnya main nih, main-main gini lucu deh. Sambil bikin gelang couple. Ah, lucu. Aku mau bikin sebenarnya buat band 11. Cuman nggak tahu sih kalau misalnya bisa ya aku bikinin. Nih, ya coba kita masukin. Aku mau gambar apa? Kalian mau gambar yang mana? Kalian mau gambar yang mana? Kamu mau gambar yang mana nih? Gambar apa ya? Ini ada pita. Terima kasih kak diskonya, Maci. Ini ada pita, ini ada bintang. Bintang nih, mau bintang. Tapi ini kayak gini, ini kayaknya buat kalung deh. Iya kan? Ini buat kalung deh. Ini ada bunga-bunga. Lucu banget. Aku mau tema-tema warna-warni aja. Nyampur. Ini gak apa-apa, kita bikin aja sekarang. Berarti kita harus... Ini kayaknya talinya harus dipotong dulu. Aku mau bikin gelang aja biar lebih mudah ya. Ini kayaknya segini aja. Ini ada guntingnya loh, BTW. Sumpah. Kecil banget guntingnya, lucu. Lihat-lihat. Jatuh. Nih. Lucu banget ya, ini kayaknya bocil friendly supaya tidak kena macam-macam. Wih, tapi tajam loh, tajam loh. Aku main gunting kemasan saset, betul. Ah, jurik, gemes banget kemasan saset. Sumpah itu masuk FYP aku, rame banget kan yang kayak yang pakai sound itu. Terus aku kayak lucu semua. Terus aku kayak ada yang aku posting ulang gitu kan, kayak gemes banget. Ini ada Hello Kitty. Hello Kitty. Oh ya, kalian tahu gak Hello Kitty itu masa lalunya gimana? Ih, serem banget sumpah. Masha and the Bear gitu-gitu. Pas tuh kayak kalian tahu gak sih, serem banget. Aku dulu pernah sampai trauma kan, akhirnya aku gak mau nonton Marsha and the Bear karena kayak serem banget ternyata. Nih kita bikin ini warna ungu bunga, lucu banget ya. Kok gak muat? Nih masukinnya lewat mana? Oh sini sini. Kirain aku lewat tengah, ternyata lewat sampingnya nih. Wih lucu. Terus ini pita. Warnanya pink-pink gitu ya, lucu. Eh tapi ini udah pink. Udah pink-pink, ini pink lagi. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa lah. Masukinnya lewat mana? Kok ini gak ada lubangnya sih? Coba, coba. Ini yang oranye, oranye. Biar kayak Gen 11. Tapi gak ada lubangnya, say. Oh, di tengah. Astaga. No, gini. Lagi-lagi. Lucu banget, aku suka. Terima kasih ya kak yang sudah memberi aku ini. Ini ungu. Lucu-lucu. Nih. Waro aku. Halo kak Rafiza. Halo. Apa kabar kak? Warna merah. Oke, merah. Merah apa? Yang mana ya merahnya? Ini ada gambar apa nih? Mickey Mouse. Apa bunga? Bunga deng. Rose. Rose, rose, rose. Thank you for the rose, thank you for the rose. Sumpah ih, sindrom. Sindrom NPC. Wait, where is it? Nah. Masuk. Ini udah jadi segini. Kayaknya jelek deh hasilnya, gak tau sih. Gak boleh pesimis ya guys ya. Kita harus tetap positif. Warna kuning mau? Warna apa lagi nih? Warna biru. Oh, mau warna pink biru selang-seling. Yaudah nanti ya, nextnya ini udah terlanjur udah kayak gini. Nanti ya, nanti aku bikin lagi. Ini gambar rose juga, bunga juga. Lucu. Tapi ini warnanya ungu-ungu gini ya. Ganti deh, jangan warna itu. Kita mau bikin warna-warni. Nih, warna kuning. Kuning belum. Coba komen lagi next warna apa. Dadah, mau kemana dadah? Dadah deh, terserah mau kemana emangnya. Hitam, hitam gak ada.
Hitam nggak ada warna hitam. Biru-biru ada biru nih. Birunya lucu nih, kayak baju aku. Ih, mirip banget sampai nyaru. Lihat deh, sampai nyaru sumpah. Ini warna birunya. Wait. Ceria sama dua bes. Tapi kok gini sih birunya? Kok jadi enggak mau pakai ini. Enggak ini, enggak masuk. Nih biru ini deh. Bunga lagi. Kamu tak ingin aku berpisah sebentar. Tadam. Bosen enggak? Ya aku bikin ini. Enggak lah, harus enggak bosen. Harus nungguin aku, pokoknya mah. Saat di dekatmu, kamu tetap yang terindah. Jangan pernah gede banget ini. Jadinya kayak apa kira-kira? Harus bagus sih. Pokoknya ini ada yang kecil ini, gemoy. Oh, ini mah tuh harusnya bikin kayak gede kecil gitu harusnya. Ya, Iko mau tidur. Mau kemana? Mau tidur kemana, Iko? Ini masih jam segini. Kamu masih bayi. Nih. Wih. Karena itu sebuah janjiku padamu. Aku selalu salah tingkah. Saat di dekatmu, kamu tetap yang terindah. Jangan pernah berubah. Berdua marahi mimpi. Tuh, udah jadi segini. Kamu sambil push rank. Kak Jen udah disalamin belum sama mamanya? Kak dari Kak Ahmad. Oke. Siap. Nanti aku salamin, oke? Tinggal saat di dekatmu. Lucu. Mataku perih. Ah, perih. Enggak, enggak apa-apa. Biru-biru. Tapi ini kayak gini kenapa? Saat di dekatmu, kamu tetap yang terindah. Jangan pernah berubah. Ini kayaknya udah muat deh, udah pas deh. Lagi deh, satu lagi. Satu lagi yang merah. Nih, tapi ini gak bisa masuk. Ini nih. Sudah. Kita ikat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waro aku dong, Kak Jen. Halo. Halo guys, halo Kak. Sering-sering post foto. Aku abis ini mau post foto. Tadi aku foto tahu. Nanti abis ini aku mau post foto ya, kalau udah selesai showroom, oke? Mau post di mana? Twitter, di IG, atau di PM, Widi ya. Ku ingin kau jadi ibu dari anak-anakku. Sudah jadi. Ya, ah, Andre, copot. No, copot lagi. Gak apa-apa, aku harus tetap sabar. Kenapa kok bisa copot lagi? Padahal udah aku ikat 3 kali loh. Emang harus diapain ya supaya gak copot? Jangan marah-marah dong cantik. Aku tidak marah-marah loh. Aku cuman
kesel aja. Copot lagi. Tapi gak apa, untung copotnya setengah, gak terlalu banyak. Guys, arti binti itu apa ya? Arti binti itu apa ya? Tadi soalnya liriknya ada binti. Terus aku bingung kan selama ini binti itu artinya apa? Halo kamu. Tadi kan aku nih, tadi tuh aku pas thank you Kak diskonya, terima kasih. Tadi aku kan lagi ini ya. Lagi di aku kan jalan-jalan ke mall tadi beli makan. Terus aku ini apa namanya lagi ke toilet. Nah, di toiletnya itu anehnya ada shower. Ada showernya kan. Aku lagi nyalain kayak kerannya gitu. Eh, yang nyala showernya. Jadi aku kebasahan kena airnya. Terus kayak aneh banget. Jadinya aku basah-basah di mall, kayak bener-bener abis mandi, tapi mandinya basah-basah gitu. Kayak kehujanan deh, kayak kehujanan. Sumpah sih itu aku malu banget. Tapi ya udahlah ya, udah lewat. Gak apa-apa sih, gak terlalu basah-basah banget, cuman terbasah. Kayak basah kuyup gitu. Ini udah aku ikat aku, tapi takut kalau makainya lagi, takutnya dia copot lagi. Gimana ya supaya dia gak copot lagi? Oh, ini kayaknya udah gak copot lagi sih. Oh, udah gak copot lagi. Tada! Ini belum dicopot lagi. Tapi ini lucu ya. Lucu banget gak sih? Yang sebelah sini lucu. Ikat simpul gimana caranya? Nih, lucu. Terima kasih Kak diskonnya, Maci. Malming di rumah aja nih. Iya nih aku di rumah aja. Emang Kakak kemana? Gak ngajak-ngajak. Aku lebih kesel banyak tugas Kak Jen. Aku juga banyak tugas Kak. Tapi semangat ya. Semangat, semangat, semangat. Aku akhir-akhir ini tuh sumpah ya tugasnya banyak banget. Kayak sampai aku sama teman-teman aku semua satu kelas tuh frustasi tau gak sih? Karena kayak semuanya tugas-tugas nih, setiap mapel, setiap jam pasti kasih tugas. Tugasnya tuh bukan tugas yang sedikit, tugasnya tuh yang kayak banyak, yang kayak bikin PPT, yang bikin ngetik-ngetik gitu deh pokoknya kan, ngetik, bikin PPT, terus apa sih kayak bikin kerja kelompok, jualan. Terus tugas-tugas makalah, terus MTK. Tugasnya tuh bukan yang kayak cuman dikasih soal terus isi jawab doang. Tapi ya nggak apa-apa sih, mungkin itu memang kayak peraturan dari sekolahnya memang begitu. Mungkin gurunya juga mau ngasih ya full praktek kan, bener kan praktek. Terus kayak presentasi, kayak gitu-gitu. Jualan apa tuh aku kayak, kan aku di sekolah aku ada pelajaran KWH. KWH itu kewirausahawan. Jadi kita diajarin kayak praktek jualan gitu. Bukan masalah jual apanya ya, tapi lebih ke praktek cara menarik pelanggan, terus kayak apa ya, cara mempromosikan barang kayak gitu-gitu. Nah, aku itu jualan makanan. Makanannya tuh kayak yang gampang-gampang gitu lah, yang kayak apa sih namanya? Aku lupa, makaroni gitu. Makaroni, kalian tahu? Cilor. Maklor, cilor kayak gitu-gitu. Maklor. Nah, itu aku jualan kayak gitu. 3 biji. Satu porsi itu 5.000. Terus bikin makalahnya, terus presentasi gimana penjualan kayak gitu-gitu, terus sama kayak modalnya berapa,
pengeluaran berapa, untung rugi berapa. Kayak gitu. Kamu mau gak aku bikinin cilor? Cilor-cilor. Kemarin di Aita Kata ditanya, lebih mending cilor apa telung, telur gulung? Aku lebih milih telur gulung karena aku udah sering makan cilor. Mau, ayo nanti aku bikinin ya. Aku bikinin. Tugasnya ribet banget. Kamu tugasnya ribet atau tugas aku nih? Emang ribet sih, tapi memang seperti itu ya guys ya. Mau diapain lagi kan? Mending jadi pacar kamu. Dari tadi aku udah bilang ya kak, aku sakit hati loh kak. Kakak berarti dari tadi tidak menganggap aku pacar kak. Karena selama ini aku menganggap kakak pacar aku. Maunya ciput. Maunya cici put. Oh ya, thank you, Min. Man, oh, nanti aja, nanti. Thank you. Aku dikasih buah. Buah nanas. Kita makan buah nanas. Sudah katakan cinta. Perasaan dari kemarin showroom lagunya ini mulu deh. Terima kasih kak diskonnya. Makasih. Aku gak suka nanas. Kok bisa gak suka nanas? Nanas itu adalah buah terenak setelah mangga. Jadi kalau kamu gak suka nanas, kenapa? Ayo kita ribut aja sekarang juga. Kajian mana gelangnya? Nih, udah jadi. Lucu gak warna-warni? Malah aku suka bagian sininya loh. Karena warnanya nih, ini kan pink, kuning, terus kayak cerah-cerah gitu. Tapi ini ada talinya. Nanti aku gunting kali ya. Sudah jadi. Nanti aku bikin satu lagi buat kamu. Sudah katakan. Yang lucu mah kamu. Kamu kali kagar. Salting. Oh no. Maaf guys. Maaf ya. Maaf. Pernah makan mie bitim? Apa tuh mie bitim? Aku belum lah. Butuh obat gak Jen? Obat apa tuh? Obat sakit perut, gimana aku sakit perut? Untung sekarang udah gak sakit perut. Aku masih mendendami tentang onigiri itu. Makan srikaya delek. Kak Jin suka jus salak gak? Emang ada jus salak ya guys? Onigiri kan chain-nya KFC. Onigiri. Bener gak sih kayak gitu? Jin, ayo main basket. Ayo. Tapi ajarin dulu, aku gak bisa main. Aku gak bisa main, cuman bisa masukin doang ke ringnya. Ajarin dulu gimana? Basket date. Ede. Basket atau futsal aja. Dua-duanya. Makanya nonton Aita Kata kemarin udah aku jawab loh di Aita Kata.
aku jago badminton. Wih, ayo kita tanding, Kak. Ayo kita tanding. Sambil aku rapi-rapihin dulu ya, soalnya makan. Ini masih bisa bikin berapa lagi ya kira-kira? Aku senang. Gen berapa, Kak? Gen 11. Kak Jen nanti kirim apa? Kirim apa tuh? Dia itu apa? Ini. Ini kah? Ini tuh ini buat gelang-gelang gitu. Jen buy one badminton, buy one. Ayo. Hayu, siapa takut? Pasti aku yang menang. Diajarin Michi. Diajarin apa tuh? Jen suka coba basket gak? Suka. Kakak main basket kah? Ajak Adele badminton. Oh, salah, Kak Adele. Hehe, maaf ya Kak Adele. Gak mau, aku takut kalau sama Kak Adele. Kan dia jago, katanya kan dia ini atlet badminton ya, dulunya. Kok bisa tahu lagu ini? Ya, ya tau lah, aku kan juga zaman My Heart, aku udah lahir loh. Aku nonton dulu. Kalau aku 2006. Kalau My Heart tahun berapa ya? Kak Jen seumuran sama Kak Adele kan? Kak Adele umur berapa? Iya, bener-bener seumuran. Tapi Kak Adele generasi 7, jadi duluan Kak Adele daripada aku. Terima kasih Kak diskonnya. Thank you Kak Mantim. Ada Kasti lagi. Thank you Kak Danin. Maci. Yay. Terima kasih ya Kak Danin kastilnya. Thank you. Senang. Emang Kak Jen tahun berapa? Aku tahun 2006. Generasi 7. Sorry. Kak Adele tuh generasi 8. Aku suka bingung bedain generasi 7 sama generasi 8. Maaf. Ya maaf Kak Adele generasi 8 ya, aku ingat. Sorry ya, aku lupa. Maaf. Ya Allah, maaf. CPU gen 7. Enggak, kalau CPU kan gen 8. Jangan menipu aku. Gen 7 itu udahlah, jangan ngomongin gen-genan. Aku takut. Kak Jin suka coosis atau organisasi gak? Suka. Aku suka kok, yang penting kamu orangnya. Kasihku. Kaulah gen 8. Halah bohong. Kaulah gen 7. Emangnya aku enggak tahu. Covernya gen 3. Covernya gen 7. Terima kasih Kak diskonya, Maci. Terima kasih ya. Mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana. Temani hingga hari tua. Video Jen, kamu keren. Keren. Metal. Wah.
Kamelody Gen 7 ya kacang. Siapa yang gak tahu Kamelody Gen 1 sini maju. Astaga. Parah. Kagita Gen 11. Parah. Kagita tuh Gen 6 kan. I know. Kita lewati. Siapa yang mau mengetes aku lagi? Aku sebenarnya tahu guys semua. Gen. Shani Gen 2. Parah banget sumpah. Iya, amin deh biar Shani tetap di JKT terus. Jadi masuk lagi di Gen 12. Momi Kak Indah gen berapa? 9. Gen 9 paling aku hafal. Enggak deh semuanya. Enggak boleh enggak sih ngomong ini? Aku takut deh. Skip aja yuk. Percaya aku. Kita teman bahagia. Michi ngirim foto apa tuh? Aku pengen liat tapi nanti deh. Soalnya aku lagi showroom. HP-nya dipake showroom. Mataku kayak perih. Kayak mataku kering guys. Bentar. Dimana tas aku? Hilang ya guys, hilang tetes matanya. Iya aku pakai softlens guys, aku pakai softlens tapi bening. Coba bikin sipit matanya. Kenapa sih? Emang kenapa kalau sipit? Kemarin aku kan, jadi aku cerita nih, aku kemarin kan ke bawah tuh sama Katie sama Katie sama Gendis. Aku tuh kan ke ini ke toko yang jual makeup ya di teater di FX Sudirman. Nah, itu kan aku kayak liat-liat lipstick. Terus aku kayak pengen beli lipstick. Terus aku kayak si Gendis sama si Katie akhirnya udah selesai liat dia, terus akhirnya dia lagi mau jajan kan. Nah, abis dia jajan dia nyamperin aku lagi. Ternyata aku gak jadi beli lipstick guys, aku beli hair mask. Nah, itu jadi mereka kayak ketawa-ketawa gitu karena tadinya kajian tadi kan lagi liat-liat lipstick kok tiba-tiba pulang-pulang bawa hair mask gitu. Kocak. Aku lagi ingin merawat rambut aku karena rambut aku udah mulai kering. Kering tapi ya soalnya rambut aku untungnya tuh lemes gitu kan. Tapi sayangnya kalau rambut lemes itu kalau kering tuh jadinya jelek. Makanya aku pengen merawat rambut aku supaya nggak kering lagi gitu. Jin marahin aku dong. Kenapa Kak Kris, emang kenapa? Kok marahin kakak? Kak Jin salamin dari ke mamanya dari Cristiano. Oke, nanti aku salamin ya kak. Mami aku gak tau lagi di mana.
Oh iya, kemarin kan aku ini kan ada gift gitu, dapet gift lucu banget. Tapi ada di depan lagi ya, susah ngambil. Nah, gift itu kayak gantungan kunci. Terus ada judul lagu sama ada foto aku, kayak lucu banget gak sih? Lucu deh pokoknya. Aku sebelumnya udah pernah lihat itu, jadi temen aku ada yang punya itu kan, terus kayak lucu banget, pengen punya. Terus tiba-tiba aku dapet, aku kayak langsung, kok pas banget ya? Yang pokoknya gantungan kunci kecil gitu lah, cuman ada foto aku sama ada lagunya, lagunya tuh lucu. Jadi kayak, kok bisa pas gitu? Lipstick suka warna apa deh? Aku bingung nih, soalnya nih ya, setiap aku beli lipstick nih, aku pasti beli warna yang sama. Padahal tuh aku udah punya warna ini, tapi itu aku beli lagi dengan merek yang berbeda. Jadi kayak pas aku lihat-lihat kok lipstick aku warnanya ini semua. Karena kayak aku mau di zona nyaman aku doang gitu warna-warna itu. Padahal sebenarnya ngapain aku beli lagi kalau misalnya emang warnanya udah punya yang itu, ya kenapa nggak pakai yang itu aja? Tapi aku malah beli lagi yang baru dengan warna yang sama. Jadi kayak percuma. Tapi ya udahlah, ya nggak apa-apa. Soalnya aku suka banget kayak liat-liat lipstick, terus akhirnya aku kayak beli dan keracunan. Aku nggak tahu kenapa kayak aku terlalu obses dengan per makeup-makeupan. Walaupun sebenarnya aku pun juga nggak pernah, misalnya aku beli nih, tapi nggak aku pakai sesering itu. Misal aku pakai yang aku suka aja, tapi aku tuh pengen beli. Masih kan ya? Hayo, pasti abis pergi nih, terus balik lagi. Waduh. Thank you kak, diskonnya Maci. Maci kak is toizy. Terima kasih kak. Jen pacaran sama Iko 5 detik. Aku tuh udah nganggep kamu pacar aku, jadi ya nggak usah deh 5 detik, kita memang sudah pacaran kak. Gimana sih? Jen main volley sama aku gak bisa main volley. Hi, maaf ya. Tapi kalau kamu mau ajarin aku main volley, oke, ayo. Aku sebenarnya cuman kayak set gitu. Aku cuma bisa mukulnya, tapi aku nggak bisa nangkep bola volley dari orang. Aku juga nggak ngerti cara prosedur permainannya seperti apa. Kayak apa ya, peraturan permainan volleynya itu seperti apa, aku tidak tahu gitu. Emang iya. Gajian aku ketiduran. Pasti kamu ngantuk banget ya. Emang kamu habis ngapain? Capek kah? Ini hari Sabtu loh. Gak apa-apa, istirahat yang banyak, jangan sampai sakit, oke? Okay? Enggak? Thank you kak, diskonnya Maci. Kak Jen, Michi kelas berapa? Cuma nanya, aku gak tahu sebenarnya spesifiknya itu kelas berapa. Cuma yang aku tahu dia masih SMP. Kayaknya dia kelas 8 deh. Jen, besok aku gak fair review. Streaming. Ada streaming. Makasih kak diskonnya, thank you. Kajian sepedaan bareng yuk, ayo. Di mana? Di Peak gak sih? Seru gak sih kalau malam-malam main di Peak? Aku pengen deh jadinya. Terima kasih kak diskonnya, thank you. Katimun. Gendis kelas 8. Oh, kalau gendis kelas 8 berarti Michi kelas 9 gak sih? Harusnya. Mikael kapan eser? Mikael? Kok Mikael? Mikael cowok kan? Thank you kak diskonya, thank you. Thank you kak Randy. Diketahui. Emang gak boleh? Emang gak boleh kak? Ayo kita ngedate lah, di Peak lah. Aku pengen main sepeda-sepedaan. Pengen main ini, skuter listrik gak sih? Lucu.
Thank you Kak diskonnya. Terima kasih Kak Cikut. Imagine enggak? Kapan ya imagine-nya? Hari ini nanti ya aku post ya. Tenang, tenang. Tenang, tenang. Kamu maunya aku post di mana? Di IG, di Twitter apa di mana? Ayo sepedaan sama aku, ayo, ayo. Ayo nanti kita sepedaan, oke? Nipik. Sherlock, Sherlock sekarang juga. Thank you Kak Khalil, see you Vice. Eh, skip Vice dulu. Apa iya kah? Apa iya? Twitter, IG, PM. Bingung. Ntar liat aja deh pokoknya ya. Kayak Jen eye contact sebentar. Gak bisa. Apaan sih? Kak Jen udah makan, udah. Kak Jen suka bunga apa? Bunga mawar. I like everything about rose. Karena bunga mawar itu menggambarkan apa ya? Menggambarkan indah, cantik, elegan, wangi, dan ya macam-macam deh. Pokoknya mawar bunga bang. Kalau itu aku juga suka. Semua orang suka bunga. Bunga bang. Bunga uang. Apa obat dari pusing? Uang. Be realistic guys. Sayang jalan yuk. Jalan kemana nih? Paskip Yojen. Paskip yang ini kan, yang jalan-jalan itu kan. Eh, gak jalan-jalan doang sih. Ya, yang mengibarkan bendera seperti itu kan. Dulu aku pernah pengen ikut paskip. Tapi aku bertahan hanya seminggu. Karena capek gitu loh. Aku baru beli body mist guys tadi. Wanginya enak banget. Wangi. Jen mundur dikit, lucunya kelepasan. Gak kelihatan dong kalau sejauh itu. Suka anak silat gak Jen? Suka silat seperti apa? Aku di sekolah ada pelajaran silat loh. Mata pelajaran aku silat. Ada mata pelajaran silatnya tuh. Aku pernah aku belajar ini jurus 1, jurus 2 apa sih itu aku juga gak ngerti. Pokoknya yang gimana ya? Gimana cara aku menyontohkannya? Jurus 1. Apa ya jurus 1 aku jadi lupa. Gini. Gini, gini. Nah, tuh, itu jurus 1. Yang diajarin sama guru aku ya, guys. Aku enggak tahu bener apa salahnya. Terus yang kedua gini, 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 gini. Eh, bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh. Ah. Sumpah. SKJ itu gajen. Iya deh, maaf deh. Kan aku sambil duduk. Bentar deh. Siapa yang tahu lagu ini? Ada yang tahu gak? Coba siapa yang tahu, siapa yang tahu, siapa yang tahu. Fix merpati putih. Apa merpati putih? Jurus apaan itu? Ya udah maaf deh. Aku gak tahu, aku gak tahu.
Ampun, puh sepuh. Puh sepuh. Maju dikit. Lucunya kemunduran. Gimana sih? Gimana ceritanya? Aku disuruh maju tapi disuruh mundur. Jurus teleport. Siap teleport. Aku cuma tahu jurus rahasia teleport. Hisatsu teleporto. Kajian punya hewan peliharaan enggak? Aku dulu punya ikan cupang. Aku ternak ikan cupang dulu. Tapi udah mati semua. Karena ikan cupang kayak gak bertahan lama gitu loh. Dulu aku pernah kan punya indukan cupangnya itu yang apa ya? Warna-warni itu apa sih nama ikannya? Lupa, dulu aku tuh ngerti banget soal cupang. Udah lama tapi udah dari sebelum aku di JKT48 kan. Dari SMP. Ikan Nemo gak sih? Cupang Nemo. Cupang Nemo sama satunya lagi cupang yang tailnya itu lebat tuh apa sih? Aduh, lupa. Half Moon Slayer. Iya kayaknya Slayer, bukan. Enggak tahu deh. Pokoknya yang satunya yang warna-warni. Satunya yang tailnya lebat. Nah, akhirnya digabungin dan akhirnya jadinya apa? Aku berharap kan ikannya jadinya berwarna-warni terus tailnya tuh lebat. Ternyata cuman tailnya doang yang lebat, tapi si warnanya nggak keluar. Jadi warnanya putih. Berarti tuh gagal kan? Gagal nggak sih? Half Moon, iya kayaknya Half Moon. Ya mungkin Half Moon. Itu deh. Jadi gagal hasilnya. Cuman ikannya, cuman apa? Ekornya doang yang gede. Tapi warnanya putih. Kayak albino gitu. Kayak enggak keluar warnanya. Tapi berhasil loh, guys. Maksudnya berhasil gede, berhasil dewasa dia. Berhasil menjadi ikan yang dewasa dan akhirnya dia mati. Kasian. Cipung. Aku suka cipung. Cipung gemoy. Tolong sampaikan pesan aku kepada cipung. Cipung tolong jangan gemes-gemes ya cipung. Soalnya aku gak kuat. Aku lucu. Kamu juga gemes. Maci. Cipung aci tepung. Kocak. Cipung aci tepung. Wah parah sih. Parah. Cipung kenapa dinamainya cipung? Jen kenapa dinamainya kajen? Ini awalnya karena gendis nih emang bener-bener. Terima kasih ya kak diskonya. Terima kasih. Makasih kak Desta, thank you. Roketnya kajen. Astronotnya aku. Cilung. Cilung. Kenapa cilung namanya cilung? Emang cilung ya? Emang ada cilung? Cilung kan aci digulung, emang ada? Oh, iya yang papeda itu. Sumpah kalian suka gak makan cilung dulu? Aku suka banget, itu enak banget. Terus ada yang langganan aku dari kecil, dari SD kan. Dia tuh bikin cilungnya tuh pake telur puyuh. Jadi telurnya tuh kayak satu biji telur puyuh. Dan tuh enak banget, sumpah. Aku pengen beli lagi, tapi dia udah jarang banget lewat di sini. Dulu tuh aku punya langganan itu. Dia tuh dulu namanya bukan cilung tapi papeda. Padahal papeda itu kan, kalau sekarang aku baru tahu kan, papeda itu kan yang di Papua itu kan, yang acinya itu gak ada rasa. Kayak itu, harusnya tuh namanya cilung karena aci digulung. Enak deh pokoknya.
mantap. Baru pulang sekolah, Jen. Kamu baru pulang sekolah hari Sabtu, emang sekolah? Emang hari Sabtu sekolah, kok bisa sekolah sih? Aku aja libur, Le. Aku libur. Papeda enak tau, Kak Jen. Papeda yang mana? Papeda yang Papua. Aku belum pernah nyoba sih, cuman kayaknya enak ya pakai bumbu kuning itu. Yummy. Pengen deh. Aku pengen makan, jadinya aku lapar lagi. Sabtu sekolah. Tuh kan diketawain. Kok Sabtu sekolah? Papeda ada berapa emang? Papeda tuh, iya, aku ada dua pengertian dalam papeda. Papeda yang di Papua sama papeda yang langganan di langganan aku dari SD yang tadi aku ceritain itu. Ayo makan bareng Kak Jen, ayo. Makan apa nih? Ay, aku pengen street food. Aku pengen street food. Ayo ke street food yuk. Street food yuk. Aku tadi abis sosial ya, sosialisasi Kemenak. Kemenak kapan? Keren deh sosialisasi. Abis SR aku jemput Jen Atei. Siap. Bener jemput ya. Jangan PHP. Oh my god, mataku sakit. Beli kue pancong. Ah, pengen kue pancong. Pengen kue pancong. Ah. Kamu sih ngomong kayak gitu, aku jadi lapar beneran. Sumpah, kue cubit mau gak mau. Kamu aku cubit aja gimana? Sini aku cubit. Cubit dikit. Tahu bulat enak. Aduh, please, aku gak mau baca komen. Aku gak mau. Gak mau baca. Jangan dong guys, jangan ngomongin makanan. Aku lapar nih. Aduh. Udah lah, aku mau minta beli inilah, habis ini martabak deh. Apa kebab ya? Aduh. Kebab, martabak, lumpia basah, apalagi ya, sempol, cilung, cilok, telur gulung, aduh, nggak kuat, pengen, lapar sini angkringan gak Jen? Iya aku pengen makan angkringan, angkringan mana tuh? Serlok. Nasi goreng. Aku gak begitu suka nasi goreng. Maaf ya. If you can try both, why not? Yeah. Tapi minusnya nanti gendut nih kak. Gimana nih? Nasi kucing lah. Aku belum pernah nyobain nasi kucing loh guys. Aku belum tahu nasi kucing tuh kayak gimana sih. Belum pernah nyobain. Nanti aku kapan-kapan beli deh kalau kamu ngerok. Coba deh guys, rekomendasiin makanan yang harus aku makan. Yang belum pernah nanti aku beli hari ini juga, sekarang juga abis ini. Coba komen, coba. Gak apa-apa biar cabi. Masa udah cabi ini loh. Aku aja mau nirusin. Kalau kayak gendut gitu loh kelihatannya kalau cabi. Pecel lele, udah sering. Martabak, udah sering. Terang bulan apa? Jangan tirus weh. Kenapa tuh? Mau tirus. Aku udah umur 17 tahun, Kak. Dicari cabi ya. Jangan yang aneh-aneh dong, guys. Jangan yang aneh-aneh, please. Emang biawak bisa dimakan? Emang ular bisa dimakan? Puding lele? Tidak!
Aku jadi kayak ngesel, aku juga nonton yang di TikTok itu yang puding lele. Duh, ya Allah. Pusing. Sate, sate kepiting. Hah? Sate kepiting yang mana ya? Kecoa goreng. Duh, best, jangan dong, guys. Takut ada yang trauma di sini kan. Takut ada yang fobia, fobia kecoa. Aku juga, aku pernah, aku fobia kecoa. Aduh. Jangan deh. Sate B2. Enak tuh sate B2. Usus ayam. Usus enak tau, guys. Ada yang gak suka usus kah di sini? Aku kaget tau, guys. Cisindia ternyata suka usus usus ayam. Aku kira tuh Cisindia gak bakal suka gitu kan. Waktu itu kan kita pernah makan ya di apa ya namanya tuh? Tikungan. Gultik. Nah. Nah, kita kan makan di Gultik. Terus Cisindia tuh ternyata suka banget sama usus ayam sama kulit ayam. Jadi dia makan usus sama kulitnya tuh banyak gitu loh. Aku kaget tau, kayak aku kira Cisindia tuh enggak pernah suka sama usus ayam atau jeroan-jeroan kayak gitu tuh. Aku kira Cici enggak suka. Ternyata suka. Ati ampela. Nah, kalau ati ampela aku enggak suka. Nggak tahu sih kenapa, tapi aku nggak suka aja. Kalau ampla aku masih suka, walau sedikit. Soalnya kadang tuh ada ampla yang bau gitu, jadi aku kayak nggak suka. Aku tuh suka sama jeroan, tapi aku milih-milih juga karena ada juga orang yang masaknya nggak bener, makannya tuh bau gitu loh. Jadi aku nggak suka kalau yang bau gitu. Sate jamur. Sate jamur emang ada. Aku tuh suka tahu jamur goreng yang pakai tepung. Jamur goreng yang pakai tepung enak banget gak sih? Terus dikasih bumbu-bumbu gitu. Bumbu asin. Ah, enak banget loh. Otak sapi suka enggak? Ih, emang enak ya otak sapi. Ih. Merinding. Jamur crispy, nah itu jamur crispy, betul. Pete. Aku pernah makan pete. Dan itu adalah pete pertama dan terakhir aku. Karena aku gak akan pernah lagi makan pete. Dulu aku pernah jadi makan udang. Ada petenya tuh, hijau-hijau. Nah, terus dikasih tahu sama temen aku, ini enak loh jen pete, gitu. Terus aku bilang, gak lah pete mana enak. Kan aku belum pernah nyobain ya, selama itu aku belum pernah. Terus akhirnya aku dipaksa cobain dulu, enak gitu. Terus aku makan ternyata pahit banget, guys. Pete pahit banget. Terus akhirnya tuh aku gak akan pernah makan itu lagi, karena pahit banget. Terus kata orang-orang tuh rasanya tuh lebih enakan jengkol dibanding pete. Pete fobia, iya pete fobia, pahit banget, sumpah. Ih. Terus bisa-bisanya Michi suka sama pare. Pare kan pahit banget. Aku juga pernah makan pare kan. Aku kan makan somai. Aku beli somai. Terus aku cobain tuh pakai pare. Aku cobain juga pahit. Sumpah pahit banget pare. Padahal tuh udah dimasak kan. Pahit loh ternyata. Jadi aku gak pernah makan lagi. Itu adalah pare pertama dan terakhir aku juga selain pete. Jengkol nih yang belum pernah aku makan. Tapi aku tuh udah ngerasa kalau jengkol tuh juga gak enak. Jadi aku memutuskan untuk tidak pernah memakan jengkol. Tapi nggak tahu sih, nanti aku mungkin akan cobain, tapi nggak tahu kapan. Tapi kayaknya nggak akan pernah sih. Apa wangi banget, enak wanginya. Kue cincin tuh apa enak tau pare kak Jen. Ya masalahnya aku waktu itu makan parenya kayaknya nggak pas ya, jadi kayak aku ngerasanya itu pare gak enak. Jadi sampai sekarang aku ngerasa pare gak enak, walaupun mungkin itu salah dari cara masaknya ya, mungkin gitu ya, cuman nggak tahu. Omo, aku pengen cakwe bener. Aku nanti abis ini mau beli cakwe aja deh guys. Cakwe
Aku udah lama banget gak makan cakwe. Aku udah terakhir makan cakwe tuh SMP. Padahal dekat rumah aku ada yang jualan cakwe. Coba kepala kambing kan, Cien. Ih, serem banget makan kepala kambing. Aku jadi keinget, aku kemarin tuh sempet nonton kamu enggak, aku tahu kapan kamu mati. Itu film horor yang dimainin Natasha Wilona kan. Nah, itu tuh ada kepala kerbaunya. Kenapa orang-orang menilai film itu kurang bagus? Padahal menurut aku serem loh, soalnya dia banyak banget jump scare-nya. Serem banget, parah. House STMJ, kajian STMJ itu apa? STMJ apa, guys? STMJ apa, guys? Guys, tolong, guys. Aku tahu, aku pernah denger. Susu kan, pasti susu kan. Itu ada tuh yang jawab. Makan churros. Ah, aku jadi kangen churros love. Siapa yang nonton PM aku pasti tahu churros love karena aku ngepap. Susu telur madu STM. Susu telur madu Jen. J-nya apa yang betul lah? Oh, jahe. Susu telur madu jahe. Oh. Oh, ada telurnya sih. Emang telur bisa diminum. Memang telur enak diminum. Jawa. Iya, sebenarnya aku orang Jawa sih. Papi aku orang Jawa. Enak. Oh, enak. STMJ enak ya? Papi aku udah pulang belum ya? STMJ memang enak ya? Ya udah, nanti aku coba deh, aku coba makan kalau enak. Duh, mataku perih. Cobain aja, oke, aku akan coba. Kayak papi aku pernah deh minum STMJ. Terus aku pernah waktu itu kayaknya udah lama banget ini pas TK. Jadi aku pernah kan diajakin minum STMJ sama papi aku. Aku awalnya nggak tahu STMJ itu apa, terus dikasih tahu kan singkatannya apa. Terus pas disebut ada telur mentahnya, itu telur mentah kan? Bener kan telur mentah? Bener gak? Takut salah. Nah, terus gara-gara itu aku nggak pengen beli karena kayak aneh banget. Masa makan telur mentah? Terus ambil kuningnya aja, oh. Tapi kan gimana ya, namanya nggak dimasak masa. Tapi nggak tahu sih, aku belum pernah nyobain. Mungkin kalau enak akan aku beli. Nanti aku akan beli kalau misalnya nggak, kalau misalnya nggak enak kalian mau ngapain? Enggak lah, bercanda. Setengah mateng. Nih tadi siapa yang tadi ada yang aku sempet baca. Ada yang minta lagu ini. Ini, wait. Star. Ya, ini lagu favorit aku. Aku lupa judulnya tadi barusan. Tapi ini ada ininya, ada suara orangnya, kenapa dah? Suara si... aku lupa pemerannya siapa, padahal aku nonton. Tadi siapa nih yang request lagu ini? Siapa? Tapi udah lewat, ting. Udah lewat. Siapa yang nonton See You In 19 Live? Aku. Kalian harus nonton sih, guys. Seru banget masalahnya. Tapi endingnya aku gak suka. Terima kasih, Kak Jerry. Diskonnya, thank you. Coba lagu modern metal. Waduh, aku gak suka metal. Makan sate kelinci pernah gak? Aku gak mau makan satenya si Grace. Aku panggil Grace itu Grace tau. Grace. Jen, ayo nonton. Nonton apa tuh? Waduh, kenceng banget suaranya. Maaf.
Jen, nonton Twice gak? Aku suka Twice, tapi aku gak terlalu ngikutin banget. Tapi aku suka. Bias aku di Twice itu siapa ya? Aku suka Sana aja deh. Aku suka Sana. Terima kasih Kak Jerry diskonnya, thank you. Sana itu dia tuh kayak wow, cantik, cute, tapi juga bisa seksi. Jadi kayak aku suka banget sama Sana. Kak Jen, waro aku bulan depan aku Vice. Oke, see you Vice ya Kak. Ih kok samaan, sama apanya tuh? Kak Jen gak bisa melet sambil nafas, bisa? 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 Hoax nih yang bilang gak bisa melet sambil nafas. Hoax, hoax. Nonton bioskop bareng yuk. Ayo, emang film apa? Mau film apa? Aku udah nonton The Nun, kalian udah nonton belum? Tapi kayaknya The Nun udah abis ya. Masih ada gak sih di bioskop The Nun? Tidak terbaca. Kak Jen udah sampai. Udah sampai warung. Warung apa? Pegang pipi kanan sambil tutup mata kanan. Aduh, mataku perih. Bentar. Kering nih mataku. Pegang pipi kanan sambil tutup mata kanan. Bisa lah. Bisa lah. Kenapa gak bisa? Gini maksudnya. Gak gitu manis. Apa tuh? Terus gimana? Bukan gitu. Ya udah maaf. Maaf, gimana dong? Jangan gitu dong. Itu ngapain? Gak tahu, kan disuruh tadi pegang pipi kanan sambil tutup mata kanan. Oh, maksudnya nge-wing. Astagfirullahaladzim. Aduh gak kuat. Gak bisa. Pegang pipi kanan sama tutup mata kanan. Gak bisa lagi, aku gak bisa tutup mata. Gak bisa full, tuh cuma bisa segini. Gitu doang misalnya. Udah gitu doang ya. Itu bukan begini guys. Ini ngakak banget di showroom sumpah. Maaf ya. Ya Allah, 34.000 lagi yang menonton. Gak bisa, aku ngakak banget. Aku tuh gampang ngakak orangnya. Tapi kalau, maksudnya gak terlalu gampang sih. Maksudnya, kalau udah ngakak ya ngakak banget gitu loh. Sampai bener-bener ketawa banget. Gak tahu kalian sih.
Lalu kan maksudnya aku disuruh tutup mata kanan sama tutup pipi kiri. Ya udah mau gini, bener kan aku nggak salah dong. Tapi kok ngakak ya. Capek. Udah lah skip ya guys. Pipinya merah. Ketawa. Ketawa mulu sih lagian. Kurang minum air putih. Mana air putih? Nih air putih. Gak salah tapi salah. Iya. Ya udah maaf, aku mengaku salah. Lucu bener sih kajian. Terima kasih. Disapa aku push up 50 kali bener ya Kak Iqbal ya. Halo Kak Iqbal, ayo Kak push up sekarang juga. Video kan dan tag aku di Twitter. Hahaha. Minum air apa dek? Minum air bening. Pegang pipi kiri terus mata kanan merem. Pipi kiri, mata kanan merem. Nanti harusnya gini. Harusnya gitu. Aduh. Ayo lo Kak Iqbal, ayo lo push up sekarang juga. Push up-nya push up cowok ya, jangan push up cewek ya. Mau di wing. Ting. Kalau di tag kajen suka lihat gak? Suka dong. Coba Pak Imuci. Jen gak ke bulan. Belum ada schedule-nya. Nanti deh bulan depan aku ke bulan, terus nanti aku ke Mars, aku ke Jupiter, terus aku ke aku ke matahari ibarat. Ada enggak manusia yang bisa ke matahari? Sepertinya tidak bisa. Ke matahari aja beli baju. Wadaw. Koinoplan. Kenapa koin open? Jangan ada yang terpenting untuk cinta. Gosong dong. Mati sih sebenarnya, bukan gosong lagi. Jen pernah ke bumi gak? Ini aku di mana kak memangnya? Aku sedang di mana sekarang? Aku sedang di Mars, sedang di bulan. Aduh. Huh? Kastil lagi. Oh, ada kastil lagi. Terima kasih Kak Mikimon. Terima kasih banyak. Yeay. Kastilnya warna merah. Wah. Jadi warna-warni ada merah, biru. Itu apa? Hitam. Hitam atau biru tua? Yeay, keren. Ada tiga kastilnya. Wadaw. Makasih ya kak, terima kasih kak. Terima kasih kamu. Terima kasih kak. Kamu Kimon. Terima kasih ya. Eh kami Kimon. Terima kasih kami Kimon. Mengkoleksi kastil. Mantap Kak Jen. Mantap Kak, terima kasih. Kongres ya, maaf aku. Tapi loh, kenapa sih kok gitu ngomongnya? Terima kasih Kak Man Kim, diskonnya Maci.
Ayo eye contact lagi Kak Jin. Emang bisa eye contact? Emang se-eye contact itu? Bentar. Dah, gak mau ah, malu. Bisa, Bu. Bisa, aku juga bisa. Baterai ku low bat. Cas dong, kan. Nanti baterai health-nya turun. Dapat rollit kajin besok aku botak. Amin. Ayo Kak kita foto. Kita rollit. Ayo, ayo, ayo. Tapi jangan botak sih, Kak. Jangan deket-deket, ntar aku... Maaf, aku kedeketan ya. Maaf ya, aku segini aja. Soalnya tuh aku kayak pengen lihat komennya tuh harus kayak dari deket gitu loh. Kalau dari jauh agak ribet. Karena dia cepet. Kamu sedang di hatiku, Kak Jin. Aku lagi lari di hati kamu. Gimana? Besok jangan lupa gereja, sayang. Iya, sayang. Aku gereja nanti, oke? Okay? Gereja bareng yuk. Emang aku nge-lag, guys. Jen, gimana cara nafas? Caranya itu adalah... gimana ya caranya? Jadi caranya itu kalian harus... menarik udara sekitar lewat... lewat paru-paru. Paru-paru dulu. Tapi dari hidung. Jadi kayak ditarik dari paru-paru. Terus keluarkan. Dah, gitu deh caranya. Nafas manual kan jadinya. Siapa yang nafas manual? Love you Jen kebo. Aku gak kebo. Aku bangun pagi loh setiap hari. Aku kan jam 7 aku bangun. Enggak, jam 7 kok jam 7 sih? Kalau jam 7 aku terlambat sekolah dong. Enggak lah, jam aku bangun biasanya tuh jam 5:30. 5:30 pagi. Terus aku siap-siap buat sekolah gitu. Kak Jen, gimana cara milikin kamu? Aku tuh udah milik kamu, Kak. Kamu tuh jangan kayak gitu. Gimana sih? Morning person. Iyalah morning person. Bukan karena aku morning person banget ya. Masalahnya aku sekolah takut telat. Nanti kalau telat disuruh pulang, tidak boleh mengikuti pelajaran. Gimana tuh? Terus nanti nilai aku jeblok. Jadi aku mau gak mau harus bangun pagi. Tapi aku gak bisa guys bangun pagi. Aku tuh selalu dibangunin papi aku. Soalnya gak tahu ya. Aku tuh udah kadang aku pasang alarm kan. Kadang aku pasang alarm tuh sampai dari jam 4 subuh sampai jam 6:30 aku pasang tuh berturut-turut terus. Tapi tuh gak bangun-bangun. Aku tuh gak pernah bangun. Malah yang waktu itu yang ngebangunin tetap papi aku juga gitu. Ya aku gak bisa bangun pakai suara alarm. Walaupun alarmnya sudah berderet. Ada gak sih yang sama kayak aku? Komen gak nge. Kok lagunya? Lagunya? Ini lagu adek aku sih kayaknya. Kalian dentolog gini gak? Nih. Coba, coba siapa yang nonton film ini? Elin bangun jam berapa? Elin adek aku atau Elin JKT ini? Suara alarm ganggu banget. Justru karena itulah fungsi dari alarm itu adalah itu, mengganggu. Karena kalau nggak mengganggu, kita akan tidur sampai siang. Hahaha. Elin ade, oh. Kalau Elin ade aku justru malah ini. Malah
bangun duluan. aku jarang bangun. Nih ya, justru gini nih. Adekku tuh selalu banget bangun duluan daripada aku. Tapi yang selesai duluan itu selalu aku duluan. Jadi kayak bahkan aku pun menunggu adekku kayak, ya ampun lama banget. Aku tuh udah selesai nih misalnya, udah tinggal berangkat, terus harus nungguin adek aku dulu. Terus kadang aku pernah juga telat karena adek aku gitu. Jadi kayak mending lu buru-buru sih, jangan kayak gitu. Tas lotso masih ada? Masih? Situ. Mau aku ambilin? Mau aku kasih lihat gak? Dia ngajarin niup balon udara. Aku sumpah ya guys, itu kan aku kan kayak gitu kan. Kalian pasti tahu lah ya yang aku pertama kali showroom atau yang kedua. Kayaknya yang kedua deh. Nah, itu aku kan kayak niup balon supaya jadi love gitu. Terus aku dikatain sama temen aku. Nih, kayak gini nih. Caranya gini, bikin bulat gini dulu. Nih. Kayak Kyonghee. Angpau nalai. Enggak lah, bercanda. Nah, terus kayak gini. Tiup aja kayak gitu. Terus ini kayak dibuka buka gitu, buka gede jadi gini. Nah, gitu. Jadi gini. Nah, jadi caranya ya jadi hasilnya kayak gini. Cing. Jadi deh love. Gitu caranya. Coba kalian coba sekarang juga. Tangannya bisa gak jadi ular? Gimana tuh ular? Oh, yang itu ya gak bisa. Kayaknya Kazi dong yang bisa. Kenapa lu lucu? Maaf ya. Udah bisa belum? Caranya gitu, udah bisa belum? Coba. Videoin, parodiin ya. Tag aku ya nanti. Aku mau lihat. Coba ya. Nanti kalian kasih lihat ya. Kenapa minta maaf sih? Pakai nada aku. Waro aku, halo Kak Latif. Dan passwordnya apa? Password apa? Jen street foodan yuk, ayo dong. Ih, tapi ini udah terlalu malam. Ini udah jam berapa? Ini udah jam 8:30. Nanti aku dimarahin mami papi aku kalau aku keluar jam segini. Kenapa dari tadi lagunya kayak gini-gini semua ya? Ini kayaknya adik aku nih, ini juga nih Omo. Lagunya sangat-sangat. Wait, kita coba. Nah, ini aja coba. Mau live sampai jam berapa? Ya, akhirnya ditanya seperti ini ya. Emang aku udah berapa lama? Belum lah, nantilah. Sabar. Gak apa-apa lah. Emang pasti kamu mau tidur ya? Dance anymore. Keep it a chance. Ini aku masih. I've got my eye on you. I've got my eye on you. Say yes to me. Sepertinya sudah mulai nge-lag nih. Aduh, aku takut. Maaf ya. Aduh.
Sepertinya sudah mulai ngelek-ngelek. Aduh, jangan hujat aku ya. Eh, sumpah ini gunting kecil banget tapi tajam banget ya. Sumpah nih ya, aku misalnya, ini plastik nih ya, aku gunting. Sumpah, tuh, kegunting. Tuh, tajam banget, kecil-kecil cabai rawit nih. Takut dia jadinya. Kecil banget ya, gemes. Gemes. Kebun binatang saat hujan menjadi tempat rahasia. Kita berdua sepasang instan. Hah? Iko selalu ada di SRKJ. Makasih Iko. HP duntutan. HP duntutan apa? Halo Jen, telat gak? Telat banget kak, aku sudah 2 jam showroom di sini. Gak apa-apa. Lah 2 jam. Eh, benar kan 2 jam ya? 2 jam apa 1 jam? Gak nyadar 2 jam, emang aku juga gak tahu. Aku gak tahu udah berapa jam, kayaknya 2 jam deh. Baru 5 menit. Oh, baru 5 menit. Dari tadi aku ngomong 5 menit ya. Oh. 10 menit lagi 2 jam. Oh, 10 menit lagi ya guys, 2 jam. Tuh. Wah, sumpah enggak kerasa banget 2 jam. Cepet banget deh. Baru 20 menit. Thanks udah share room lama. Iya, makasih sama-sama. Aku juga terima kasih. Soalnya aku udah lama banget gak showroom kan guys. Jadi kayak aku melepaskan kangen aku kepada kalian dengan showroom. Tapi kalau bosen maaf ya. Gak apa-apa. Kalau kamu udah capek nonton showroomnya, boleh kok tidur atau boleh kok ngelakuin hal lain. Terima kasih Kak Destar. Oke, terima kasih astronot aku. Aku gak akan pernah bosen seng WD. Seng-sengan. Oseng-oseng. Ini aku beli baju warna biru. Cukup. Kayaknya aku udah lumayan banyak di baju warna biru juga. Tuh yang jangan bosen sama gue. Gak pernah bosen kak. Masa ngomongnya gitu sih. Aku gak bosen lah. Masa aku bosen. Lucuan baju pink. Lucuan baju terong. Terong ungu. Aku kayaknya akan selesai bentar lagi. Boleh gak aku udahan? Tapi ntar, belum sekarang. Nanti dulu deh, soalnya aku masih mau ngobrol lagi. Aku mau beli makan sebenarnya. Aku lapar tahu gara-gara kamu sih. Padahal tadi aku udah makan loh. Aduh gimana nih? Udah malam nih tapi aku mau makan. Jangan, gak boleh. Ya, tapi iya kan gak sekarang, nanti dulu. Nanti. Yaudah, utamain makan aja. Enggak, sumpah enggak. Tadi aku kan udah ngemil buah nanas. Oh iya. Jangan sampai telat makan. Kamu juga jangan sampai telat makan. Aku tadi udah makan kok. Gak apa-apa, aku cuma pengen ngemil aja sebenarnya, pengen beli cemilan. Terima kasih kak diskonnya. Thank you Kak Syahru. Thank you. Jangan deket-deket. Ya udah maaf. Aduh.
Thank you ya, Kak. Kak Jen, aku mandi ya. Silakan. Kamu mandi jam segini? Emang gak masuk angin? Ini udah 8:30 loh. Masa gak masuk angin emangnya? Kak Jen mau dipatet. Aku lulus sekalian nanti. Kak Jen bagus and keren. Ah, apa tuh? Tidak terbaca. Gak kebaca. Ah, udah. Oh my god, my eyes. Kau bisa pakai motor gak? Aku gak bisa naik motor. Aku cuma bisa naik, udah, gak bisa ngendarain. Aku bisa tapi cuman pakai motor yang kecil, yang Matic kecil. Kalian tau lah ya, aku gak boleh sebut mereknya. Tapi aku cuma bisa itu dan aku cuma bisa di komplek atau di jalanan yang sepi, karena kalau yang rame aku udah keburu panik duluan. Aku panikan orangnya. Aku pernah bisa naik motor. Cuman aku udah pernah cerita, ini udah sering banget aku ceritain. Kalau kalian nonton showroom aku pasti kalian tahu lah ya, aku pernah ketabrak, pernah jatuh. Jadinya aku nggak mau lagi bawa motor. Langsung belajar mobil. Iya sih, belum berani. Jen sayang, inget Jen. Sini kemana? Aku boncengin aja mau nggak? Mau? Aku maunya diboncengin, aku nggak mau bawa motor. Aku takut. Si Alia lagi bisa-bisaan aja dia ya naik motor. San Mori, wah kacau. Padahal si Alia itu kayak nggak ada kesan-kesan ininya loh, tomboynya, tapi dia San Mori San Morian ya. Tapi dia udah enggak ini, udah enggak San Mori lagi sekarang. Itu kan dulu. Salamin ke Kak Mami, Kak Ahmad. Iya, Kak Ahmad. Oke, Kak. Nanti aku salamin ya. Iko ngantuk, Jen. Aku emang boleh panggil Iko doang. Kak Iko aja ya. Kak Iko tidur lah, Kak. Kalau ngantuk jangan dipaksain. Jangan panik, aku belum terlalu bisa. Apa tuh? Temenin tugas ya, Jen. Oke. Okay. Mau aku temenin tugas. Kamu tugasnya apa? Iko hoki banget. Iko hoki. Marcel kangen. Nanti kita ketemu lah, Kak Marcel. Jen jadi beli cakwe gak? Ah, gak tau, udah malam, udah gak ada kayaknya yang jual deh. Udah pada tutup jam segini mah takutnya. Tugas negara. Wow. Tugas negara. Kak Jen ayam juga cok. MTK Jen, waduh. Coba aku mau lihat dong tugasnya. Pap dong ke aku. Tag aku nanti. Thank you Kak diskonnya. Terima kasih Kak Syaru. Martabak enak Jen. Iya sih, kalau martabak sekarang masih buka. Kebab juga masih buka. Apa aku beli martabak sama kebab ya? Menurut kamu yang mana? Voting. Ini martabak nih kebab. Kanan atau kiri? Tinggal sebut aja ya. Kebab atau martabak, kenapa harus kanan kiri? Kajen ketoprak.
Nggak mau ketoprak. Terlalu kenyang kalau ketoprak. Martabak, martabak iya sih. Martabak enak sih. Apa aku martabak aja? Martabak apa? Martabak manis atau asin? Ayo voting. Risol, kok risol sih? Eh iya, aku jadi kangen risol buatan temen aku. Temen aku ada yang jualan risol mayo kan. Thank you Kak Gede, terima kasih diskonnya. Yay. Nah, temen aku kan jualan itu risol mayo. Terus kayak enak banget dia bikin. Kok bisa ya? Kok bisa ya orang bikin risol mayo seenak gitu? Aku bikin risol mayo malah jadi bleber mayonya. Sulit, tapi bisa sih sebenarnya, harusnya bisa. Tapi sebenarnya aku nggak terlalu suka banget sama risol mayo. Tapi teman aku tuh ada yang jual risolnya tuh bukan risol mayo, tapi risol ayam suwir yang pakai cabai tuh enak banget. Aku oke. Nanti hari Senin aku akan pesen lagi ke dia kalau dia jualan. Enak banget, sumpah aku suka. Cireng aku juga suka. Kalian tau nggak cireng yang isi ayam? Enak banget. Gak sehat sih makanan kayak gitu, tapi gak apa-apa ya, enak. Iya weh. Aduh rambutnya bagus. Ih, maci ya. Tapi ini kering rambut aku. Aku kemarin baru aja tahu nggak apa tuh namanya? Maskeran, masker rambut. Gitu. Thank you Kak diskonnya, Karul, thank you. Skip video call. Hilih. Hilih. Enggak percaya. Martabak telur kajian. Tapi aku pengen martabak manis. Martabak apa ya? Udahlah nanti aja lah ngomongin-ngomongin, tapi nanti enggak jadi beli aku. Soalnya aku enggak tahu belinya di mana. Soalnya udah malam. Bentar, aku sedang mikir. Maaf ya. Pose angka 8 dong, Kancin. Kenapa angka 8? Ini angka 8. Atau gini. Aku mau ngepost foto. Ini udah jam segini. Aku selesainya jam 9 kah? 9 deh. 9 ya. 9 gak apa-apa kah? Kelamaan gak 9? Thank you Kak diskonya, Kak Alif, thank you. Ngikut. Ngikut. Post dong. Iya nanti aku post. Sabar dong. Kecepetan. Emang mau aku showroom sampai jam 12 pagi? Jam 1 pagi. Sampai subuh pun ku tonton. Emangnya gak ketiduran? Emangnya gak ngantuk? Thank you Kak diskonya. Thank you Kak Cikut. Makasih ya Kak sepatunya. Thank you Kak Cikut, aku kangen sumpah Kak. Kasihku tuh udah tidak pernah video call aku. Baru aku kajian lo kak. Demi apa aku rela? Gak kebaca. Dan aku rindu banget. Aku juga rindu Kak Farhan. Jangan rindu, berat.
biar aku saja. Dilan banget anaknya. Sebut nama aku Jen. Halo Kak Ido. Wait there, wake up. Boya banget Jen. Apa sih, kan aku cuma mengikuti quotes-nya Iqbal, bukan buaya. Itu tuh memang cuman ngikutin aja. Itu jadi tuh ini enggak real lah. Kan karena aku template. Yang real hanya cintaku padamu. Ih, kayak jamet. Alay, gaya kaya artis, sok selebritis. Dede aneh, iya deh, maaf kak. Waro aku sekali lagi, halo kak, realism. Bacanya gimana? Realism, karealism. Jen jamet banget. Gak boleh ngatain aku jamet. Aku tidak jamet ya, Kak. Omonim. What is this? Ini apa ya? Ini apa? Ah, ini apa sih? Oh, kok bisa kebuka gini? Kok gini? Ini apa? Ini caranya gimana? Hah? Kok gini sih? Ini apa sih? Ini apa ya guys? Gak bisa diinin lagi. Gak tau, takut patah. Oke, kita tutup lagi. Oh iya, ini aku pengen unboxing ini guys. Lucu banget. Kita unboxing ini ya guys. Oh, itu tripod. Tripod apa? Kok gak bisa dibuka? Kok gak bisa dibuka sih? Gimana caranya? Hah? Oh, kok bisa dipencet? Oh! Omo! Terus kalau udah? Oh, ini bisa diputar. Tapi udah, cuma gini doang. Gini kah? Mata kamu mulai lelah. Mata aku emang gini gak sih, Kak? Dari tadi. Nih. Ini udah nih, terus gimana? HP-nya taruh di tripod. Oh, gini ya, yang kayak gini ya. That I found her, I found you. Dibuang Kak Jen, buang ya. Dan dibuang deh. Enggak lah, nggak boleh gitu, astaga. Aku gak ngerti cara pakainya, cuma nanti aku akan pelajari, oke? Okay? Ini mungkin buat nge-vlog. Halo semuanya, halo teman-teman. Halo guys, welcome to my vlog. Welcome back to my channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke seluruh teman-teman yang kalian punya. Jangan lupa komen-komen juga di bawah, oke? Okay? Thank you so much for nonton. Dadah. Aku mau jadi vlogger makanan. Pasti seru.
ngevlog sambil makan. Wedeo. Vlogger mendadak, food vlogger. Ya, aku pengen jadi food vlogger, sumpah. Soalnya kan kerjaannya makan terus, terus kayak sambil ngevlog makan, yeah, enak banget ya. We live, we love, we apa? We lie. We live, we love, we lie. Kajen aku. Kajen nih. Apa itu maksudnya? Aduh, 40.000 yang menonton, aku tidak mau menjadi bocil jamet. Aku ingin diam saja. Apa sih Jen, pick me? Feel so. Istirahat aja Jen, kocap. Eh, aku gak capek loh, biasa aja. Oh, kalian mau udahan? Biasanya kalau ngomong kayak gitu tuh aku disuruh udahan. Ini udah jam berapa? Oh, ini memang udah jam hampir jam 9 nih. Leave you behind, these feelings all, and I know that I'm made of my mind. Gak usah nurut. Oke. Kan tadi aku udah bilang aku mau selesai showroomnya jam 9 ya guys. Jam 9. I love you so. Oh iya, tadi aku mau unboxing ini kan, jadi lupa. Kita unboxing. Aku mau jadi vlogger dulu bentar ya. Wuhuu, kiala. Ini sangat kawaii. Ini apa gambarnya? Nih. Ini apa? Melody. Ini Melody ya guys. Cute. Oke. Lucunya. Kring-kring gitu. Ting-ting-ting. Lucu. Ada satu lagi tau nih. Kita unboxing lagi. Ini kayak ASMR. Aku suka tahu nonton ASMR di TikTok sama di YouTube. Iya. Yeah. Udah kok. Iya, yeah, udah. Yuk. Nih. Thank you kak showroomnya, thank you kak Jerry, Maki. Kedengeran gak sih kayak kring-kringnya gitu? Iya, aku udah ASMR banget nih anaknya. Ting 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 ting. Yeah, aku punya 3 gelang. Aku mau gini lah nanti ke teater. Coin of Rain, Coin of Rain. Eh, harusnya sebelah kanan ya? Ini kan buat megang mic. Sebelah kanan nih. Rencana adalah hal penting untuk cinta. Kring-kring sepeda, Kak. Sepeda. Oh iya, yang ini aku belum ngasih tahu. Ini tuh gambarnya. Cinnamon roll. Cute. Eh mana? Nih. Oh ya, kalian mau lihat gak gantungan kunci yang aku bilang harganya 100.000 lebih itu? Wait, aku harus ambil ini. Nih, aku gantung di tas sekolah aku. Di tas sekolah aku, guys. Ya. Dan gantungan kunci yang harganya 100.000 lebih itu yang ini. Lucu sih memang, no. Ini loh. Ini bisa dikocok gitu. Ini aku bilang di Twitter loh guys. Di X, di X.
Nah, tapi ini tuh kalau misalnya di bawah ya, misal aku kan lagi lari-larian mungkin pakai pakai ini. Misal lagi mengejar apa ya? Pagar yang mau ditutup. Berisik banget kayak kring 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 kring. Soalnya ada ininya nih. Ini lucu sih. Tapi harga 100.000 ini mahal banget menurut aku. Kayak bisa gitu. Nih, lihat enggak? Gitu. Terus aku juga ada hand sanitizer. Kita pakai dulu. Kemanapun dan dimanapun kita harus membawa hand sanitizer. Thank you kak, thank you kak Erik diskonnya, thank you Maci. Wangi. Aku boleh begadang gak? Mau begadang ngapain? Mau begadang ngapain? Kalau main game jangan. Tapi jangan juga nih, jangan begadang, pokoknya nggak boleh begadang. Kamu harus banyak tidur, banyak istirahat, nggak boleh sampai sakit, harus tetap sehat-sehat selalu. Wait deh. Itu gantungan yang cepet itu. Iya kak, nih ini loh, ini mahal banget. Ketik satu kalau ini mahal banget. Iya, menurut aku ini mahal banget kan, kayak 100.000 demi apa sih? Mahal banget sih. Ya udahlah, udah dibeli mau gimana lagi gitu loh. Udah nyampe kasir ke, nggak mungkin dong tiba-tiba kayak kak yang itu nggak jadi deh. Malu dong. Mau push rank tuh kan, pasti mau push rank. Pasti begadang karena mau push rank. Kebiasaan nih kakak nih. Udah mahal kayak terong emang. Nih, hujat nih guys. Hujat lah ini nih. Udah mahal kayak terong. Apalagi? Berair, berglitter, bunyi. Apalagi? Ih. Alay. Skin. Oh yes, skin. Tahu tuh, marahin tuh. Siapa yang harga yang ngasih harga 100.000? Aku soalnya kaum mendang-mending, guys. Bulat, berisik. Iya kan? Emang Waro Iko les. Halo Kak Iko. Lagi pose. Enggak, jangan pose-pose deh. Jangan pose-pose. Terong shaming. Sebenarnya ini bentuknya Mickey Mouse, guys. Ya kan, aku jadi nge-review barang mahal ini nih. Tuh Mickey Mouse bentuknya. Itu emang lucu sih. Dia bisa kocok-kocok gitu, ada airnya, tapi mahal. Di sini ada gantungan ini ya. Sebut nama aku Kak Jen. Halo Kak Rio. Halo Kak Rio. Kak Jen, aku lapar. Kenapa kok bisa lapar Kak Rio? Sebut nama aku Kak Jen. Halo Kak Andika. WTS Injen. Yuk WTS yuk, siapa mau beli gantungan terong. Gantungan terong super mahal ini aku jual harga asli 100.000. 100 berapa ya? 100 berapa ya kemarin ya? 120-an. Iya. Nih, WTS ya. Yuk, gercep yuk sebelum sold out. Yuk, yuk, bisa yuk. Enggak bercanda. Ini aku lelang dengan harga. Ayo, siapa mau beli? Siapa mau menawar harganya? Ayo cepet-cepet. Lelang, lelang. Nih gue 30 ambil. Ih, tidak mau. 10M angkut. Ini. Oke, laku 10M. Wah, aku dapat 10M. Alay banget sih, Jin. Ini kayak ini nih, kayak apa sih? Cik 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 apa sih judul lagunya? Hatiku diserang virus yang berbentuk seperti hati.
cik. Masih eser what? Iya, maaf kak. Emang gak boleh? Gak apa-apa lah. Gak ngantuk, Jen? Belum sih. Udah jam 9 kah? Oh, 5 menit lagi ya guys. Aku 5 menit lagi ya guys, esernya. 5 menit lagi. Agus lapar, Bu. Agus takut, Bu. Oh iya, kalian tahu nggak tren yang di TikTok yang lagunya Tiara Andini? Aduh, aku lupa. Udahlah, nggak tahu, lupa. Sebut nama aku Kak Jen. Halo Kak Galang. Besok aku turnamen futsal Kak Jen. Semangat, Kak. Janji deh bulan depan VC Kak Jen. Oke, Kak Dika, ditunggu ya, Kak. Terima kasih Kak diskonnya, Kak Syaro. Terima kasih. Ih, pargoy. Kasian cakwe. Iya, cakwenya menunggu. Halo Kak Abiu, halo Kak Vittorio. Halo Kak Acel. Bukankah semesta? Iya itu guys, itu dia. Bukankah semesta yang persatukan kita? Aku mau bikin itu deh guys, nanti aku bikin ya sama Gen 11 besok. Halo Kak Ipang. Gih bikin. Gak tau deh aku bikin atau enggak, aku malu. Aku beda ya guys, mode TikTok dan mode showroom. Ini enggak lah bercanda. Enggak, aku tetap Jen. Halo Kak Ziko. Hai. Enggak kok, wek. Kenapa tuh enggak? Kajen mode misterius. Gimana tuh mode misterius aku gimana? Ayo bobo, ayo bobo yuk. Kamu udah mau bobo? Oke deh, kalau kamu mau bobo, aku juga bobo. Aku tungguin kamu bobo dulu. Yaudah, kalau kamu mau bobo, aku udahin ya. Nanti kita lanjut chat. Oke, sudahlah. Aku ingin sudahan guys, sudah lama sekali aku showroom daripada kalian bosan. Aku mau baca podium dulu ya. Dari nomor 13 ada Kak Mahesa Anti Oleng. Thank you ya Kak Mahesa. Yang ke-12 ada Kak Evan. Thank you Kak Evan. Yang ke-11 ada Kak Niko. Thank you Kak Niko. Yang ke-10 ada Kak Jerry. Thank you Kak Jerry. 9 ada Kak Rahman FP. Terima kasih Kak Rahman. Besok nonton ya, kata gak Kak? Terus yang ke-8 ada Kak Man Kim. Thank you Kak Man Kim. Yang ke-7 ada Kak Arul. Thank you ya Kak Arul. Jangan ngeselin terus ya Kak Arul. Yang ke-6 ada Kak Lonely Hunter Kak Alif. Terima kasih Kak Alif. Ke-5 ada Kak Raffi. Skip video call. Ya udah kalau gitu. Terima kasih Kak Cikut. Yang ke-4 ada Kak Cikut. Terima kasih Kak Cikut. Thank you. Yang ketiga ada Kak Gede. Thank you Kak Gede. Terima kasih banyak, see you video call Kak. Yang kedua ada Kak Mickey Mon. Terima kasih Kak Mickey Mon. Yay. Masih ya Kak. Yang pertama ada Kak Danen. Thank you Kak Danen. Yay. Oke. Okay. Aduh. Sekian showroom aku kali ini. Kita video call. Oh iya. Terima kasih ya semuanya yang sudah menonton aku. Terima kasih Kak Danen, terima kasih Kak Mickey Mon, terima kasih Kak Gede. Terima kasih. Love you. Wait, kita screenshot. Kita angkat dulu. Ada tangan aku dong. Ya udahlah, enggak apa-apa ya, guys. Gimana ya gayanya ya? Gimana nih gayanya? Tolong dong, pasti saran. Masa gitu lagi sih?
Walau melet terus, tapi tidak apa-apa. Yay, oke. Bye-bye. Bye-bye. Roket-roket aku, terima kasih ya Roket, sudah menonton showroom astronaut. Bye-bye. See you besok, dan see you video call. Terima kasih ya.